Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita telah masuk pada isim isyarah. Apa yang dimaksud dengan isim isyarah? Bilughah Arabiyyah ya. Taib mawdi'a li musyarin ilaih. Taib. Atau dengan pengertian yang lebih mudah lagi apa? Apa Zain? Taib. Madal ala musamma biwasitatil isyarati ilaih. Naam. Yang dilihat dari sesuatu jumlah yang diisyarati terbagi menjadi berapa? Hudzaifah. Tiga yaitu mufrad, musanna dan jamak. Baik, untuk mufrad terbagi menjadi berapa, Pak Muhammad? Isyarat untuk mufrad terbagi menjadi berapa? Taib terbagi menjadi dua, yaitu mudzakkar dan mu'annas. Untuk isyarah lil mudzakkar mufrad apa? Dha. Kalau mu'annas mufradah, dhi. Lughah yang lain ada lima lughah. Apa saja? Dhi, dhi. Terus ti, ta, ti. Nah, mudahnya zi, zi. Ti, ti, kemudian ta. Nah, ini untuk lughah mu'annas mufradah. Kemudian yang musanna juga ada dua, mudzakkar dan mu'annas. Yang mu'annas apa itu, Abdul Aziz? Tani dan taini pada kondisi nasab dan jar. Kemudian untuk mudzakkar, zani, zaini. Zani untuk rafa, zaini dalam kondisi nasab dan jar. Mengenai isyarah yang untuk musanna ini hukumnya bagaimana, Aba Abdul Aziz, Aba Abdul Razak? Mu'rab, kenapa? Kenapa zani dan tani dihukumi mu'rab? Taib, karena dia mengalami perubahan, ya kan? Sesuai dengan amil yang masuk padanya. Dan i'rabnya dengan i'rab mulhaq bil musanna. Taib. Kemudian untuk yang jamak, Ahmad, terbagi menjadi berapa? Untuk isyarah pada jamak. Satu jenis saja, yaitu sama dengan lafaz ula'i, baik muzakkar maupun mu'annas. Cuma pada ula'i nam ada dua lughah, apa dan apa? Memanjangkan, ini lughah siapa?
Anil Hijaz. Kemudian yang kedua, kasar tanpa mad logah siapa? Bani Tamim. Nah, untuk jamak ini ula'i dan ula. Ini dua logah. Dan yang digunakan di dalam Al-Qur'an apa? Indak Iqbal. Hah? Yang lugah yang mana? Hijaz, Ahlul Hijaz, ula'i. Ini yang turun dengannya Al-Qur'an. Taib. Dan kemarin juga telah kita baca mengenai hukum hak tanbih, kemudian kaful khitab dan lamul bu'ad. Taib. Hak tanbih ini dimasukkan pada isim isyarah. Apakah bisa masuk ke semuanya atau ada pengecualian? Rifki. Pada isim isyarah semuanya? Nah, pada keseluruhan lafaz isim isyarah, baik yang nam mufrad, musanna maupun jamak. Taib. Hada, hadihi, haulai, hataini, hadaini. Taib. Dan dinamakan hak tanbih untuk semakin apa? Semakin memberikan penegasan tentang sesuatu yang diisyaratkan. Ketika yang diisyarati itu jauh, maka bagaimana caranya? Indak Abah Sukaina. Ketika yang diisyarati itu jauh, bagaimana caranya dalam bahasa Arab? Caranya itu kan contohnya. Ditambahkan padanya kaf harfiah, yang hukum kaf ini bagaimana? Menentukan kaf ini bagaimana kafnya? Hah? Ya, kaf disesuaikan dengan siapa berarti? Kaf harfiah ini disesuaikan dengan keadaan orang yang diajak bicara. Baik. Kalau yang diajak bicara dua orang perempuan, berarti bagaimana? Untuk isyarat mufrad, anda ingin mengisyaratkan ini meja, wahai dua orang perempuan, berarti bagaimana? Zakuma maktabun. Taib. Zakuma maktabun. Kalau yang diajak bicara anak-anak perempuan banyak, yang diisyarati adalah apa? Rumah. Bagaimana Abah Abdul Razak? Yang diisyarati rumah, tapi yang diajak bicara anak-anak perempuan banyak. Zakunna baitun. Yang diisyarati dua ekor ayam. Yang diajak bicara satu anak laki-laki. Bagaimana jadinya? Hendak Hudzaifah. Dua ekor ayam. Hah? Zanika
Dajjajani. Dajjaj. Taib. Atau kalau ayam jago, dikani. Zanika dikani. Taib. Ini diingat-ingat. Dan kapan dibolehkan ditambahkan lamul bu'ad? Dibolehkan lamul bu'ad itu kapan? Aba Umar. Diperbolehkan ditambahkan lamul bu'adi. Nah, pada kondisi semua kondisi isim isyarah tatkala bersambung dengan kafarfiyah selain mutsanna dan jamak juga tidak masuk pada apa? Selain apa lagi? Mufrad yang didahului dengan hak tanbih. Nah, karena dikecualikan dari kondisi-kondisi yang diperbolehkan tiga masail kemarin, berarti selain itu boleh. Naam, penambahan lamul bu'di. Naam, selain pada mutsanna tidak bisa zanilakuma. Naam. Demikian pula pada jamak tapi khusus untuk yang membaca dengan mad. Taib. Dan pada mufrad yang didahului dengan hak tanbih. Tidak bisa hadzalika. Tetapi hadzaka. Karena ha dan la ikhwan fillah tidak bergabung dalam satu tempat. Berarti intinya, perhatikan untuk apa masuknya lamul bu'ad. Kalau kita perhatikan masuknya hanya pada mufrad, ya kan? Masuknya pada isyarah yang mufrad yang tidak didahului dengan ha tanbih, ya kan? Karena mutsanna tidak bisa. Kemudian jamak bagi lugah yang mematkan dan ini yang enam lebih fasih. Taib. Dan pada mufrad yang didahului hak tanbih. Berarti yang boleh nah, pada mufrad yang tidak didahului dengan hak tanbih. Zalikum. Zalikunna. Naam. Taib. Al-isyarah ilal makan sekarang. Qala wa yusyaru ilal makanil qaribi bi huna aw ha huna. Dan diisyaratkan kepada tempat yang dekat. Ya, ini untuk tempat. Berarti di sini atau di sana. Tempat yang dekat di sini kalau dalam bahasa kita. Nah, sini kalau yang jauh sana. Ini mudahnya dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arab kaidahnya kita baca untuk menunjukkan tempat yang dekat dengan huna atau ditambah ha tanbih ha huna. Ai idza kana al makanu qariban
yusyaru ilaihi bihuna mujarradatan min hatan bi au muttasilatan biha. Maksudnya apabila tempat yang diisyarati itu dekat, maka diisyarati dengan huna yang terbebas dari hak tanbih atau bersambung dengannya. Ini bisa memilih dua-duanya. Dan tentunya penambahan hak tanbih ini semakin menegaskan. Tetap ada bedanya dari sisi penegasan. Kenapa? Karena kaidah umum dalam bahasa Arab, ziyadatul mabani tadullu ala ziyadatil ma'ani. Tambahan huruf ini menunjukkan ada tambahan makna. Walaupun terkadang dikatakan huruf zaidah, huruf tambahan, tapi dengan adanya tambahan itu tetap ada tambahan rasa, tambahan makna. Taqulu ijlis huna, berarti maknanya bagaimana humam? Ijlis huna, duduklah kamu di sini. Ijlis ha huna, ijlisah kamu di sana atau di sini? Di sini masih, jangan ke sana-sana ya. Nah, masih di sini saja. Ijlis huna, ijlis ha huna sama, tapi cuma rasanya saja. Nah, dari sisi penekanan. Nahu inna ha huna qa'idun, di Arab. Inna ha huna qa'idun. Ismail mana? Sama Joko. Enggak sama ini kah? Enggak sama Isnan. Oh, dua mata. Inna ha huna qa'idun. Inna adi irab indak apa Hudzaifah. Nah, itu diingat-ingat ya kawan, cara mengirab huna. Ya, kalau inna mudah, ya inna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Naam, wa na al-mudghamah itu karena asalnya apa? Innana, ya tidak. Asalnya innana. Kemudian na dhamir muttasil fi mahalli nasbin, naam isim inna, kemudian ha huna di sini yang menjadi inti. Ha ha tanbih. Harfun mabniyun ala sukun. Karena ha asalnya penulisannya ha ada alifnya. Taim ha tanbih. Kemudian huna di sini perhatikan i'rabnya huna. Huna isim isyarah mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin ala dzarfiyyatil makaniyah. Ya, dia mabni ala nasbin, mabni ala sukun fi mahalli nasbin ala dzarfiyyah al makaniyah. Kemudian namanya dzaraf memiliki muta'alliq. Dia apa? Memiliki muta'alliq, sesuatu yang diterangkan. Nah, dia muta'alliqun bi qa'idun. Nah, dia berkaitan karena apa? Menerangkan tentang na'am di mananya qa'idun ini. Sehingga kalau mau dimudahkan ya kawan, susunannya inna qa'iduna hahuna. Paham? Inna qa'iduna hahuna. Berarti qa'idun khabar inna marfu'un wa alamatu raf'ihi alwaw niyabatan anil dhammah. Li'annahu ya jam'un, jam'u mudzakarin salimun. Jam'u mudzakar salim. Dan penting ya ikhwan fillah untuk memahami ini ya, mana muta'alliq, mana muta'allaq. Berarti
Hahuna, dia sebagai yang menduduki kedudukan dzaraf makan, dia itu fungsinya apa? Sebagai penerang, ya, untuk menerangkan qa'idun. Berarti yang menjadi inti dari kalimat tersebut adalah inna qa'idun. Intinya di situ, inna qa'idun. Kemudian hahuna sebagai keterangan di mananya. Qala wa ilal makanil ba'id, dan isyarat kepada tempat yang jauh. Bi hunaka au ha hunaka au hunalika au hanna au hinna au thamma. Untuk mengisyaratkan pada tempat yang jauh, ini ada beberapa pilihan. Hunaka ini yang paling sederhananya, paling mudah. Taqul hunaka ijlis. Hunaka ijlis. Berarti irabnya bagaimana? Hunaka ijlis. Irab. Abdul Aziz. Hunaka ijlis. Huna berarti fi mahali nasbin ala adzarfiyah al-makaniyah muta'alikun bi ijlis. Karena bahasa asalnya ijlis hunaka, mudahnya paham. Kemudian ijlis fi'il amr, naam, mamniun ala sukun. Kemudian fa'ilnya mana? Dhamir mustatir, wujuban atau jawazan? Wujuban, takdirnya anta. Naam. Tayyib. Berarti maksudnya apa? Hah? Ininya maknanya duduklah kamu di sana. Tapi ketika dibalik, ikhwan, di sini penegasan. Lebih apa menekankan? Kalau ijlis hunaka ini datar, duduklah kamu di sana. Tapi ketika dibalik, hunaka ijlis, di sanalah kamu duduk, jangan ke sini-sini. Maksudnya gitu, paham? Kalau seorang normal, dalam artian kondisi normal, ya, dia datang, ada tamu datang, naam, kemudian cari tempat duduk, ijlis hunak. Paham? Nah, kemudian ada orang, naam, datang tamu langsung duduk di depan misalnya. Padahal bukan tempatnya. Ditegur hunaka ijlis. Paham? Ini rasa bedanya. Maksudnya kamu itu ya tempatnya di sana, jangan di sini. Hunaka ijlis. Di sanalah kamu duduknya. Jadi dikedepankannya sesuatu yang sebenarnya diakhirkan ini memiliki makna takhsis di antara fungsinya. Semoga nanti, nah, setelah kita belajar balaghah lebih bisa merasakan nilai sastra itu. Auha hunaka berarti sama, naam, cuman di sini ditambahkan ha tanbih. Kemudian hunalika ini juga ditambahkan padanya apa? Lam, lamul bu'ad. Jadi hukumnya hampir sama dengan yang depan. Au hanna au hinna au thamma, ini yang naam sendiri ya kawan, yang beda dari pembahasan sebelumnya, karena ini naam khusus untuk isyarah ilal makan. Hanna, hinna, atau thamma. Dan yang datang dalam Al-Quran penggunaan thamma, nahwu wa idza ra'aita thamma.
ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Fa idza ra'aita sama, berarti idza di sini dzarf lima yustaqbalu min az-zaman, ra'aita fi'il fa'il, sama isim isyarah mabniun 'alal fath fi mahalli nasbin, dzarf makan muta'alliq bi ra'aita. Jika engkau melihat na'am di sana, maka engkau akan melihat na'am kenikmatan-kenikmatan dan na'am mulk, kuasaan yang sangat besar. Baik. Nah, pembahasan tentang isyarah wa isim isyarah diperhatikan beberapa ahkam yang ini ditambahkan dari pembahasan jurumiyah. Yang di sini dulu aja, yang di sini antum pahami dengan baik. Naam, perinciannya diingat-ingat. Naam, sebelum dijabarkan pada pembahasan-pembahasan di kitab yang di atasnya. Naam. Muntamimah, namanya muntamimah memang penyempurna, ikhwan, tapi dia menyempurna dengan ringkas hal-hal yang pokok yang dibutuhkan. Naam. Yang nanti tetap masih akan ada lagi hal-hal yang lain yang mesti apa? Mesti akan ditambahkan di kitab-kitab berikutnya. Kalau seorang mempelajari jenjang kitab-kitab berikutnya dalam lughah Arabiyah atau terkhusus ilmu nahwu. Maka pahami ini. Kalau di jurumiyah paling isim isyarah ya disebutkan 6 apa saja anggotanya. Tayyib di sini ditambahkan tentang hukum seputar hak tanbih, kaf khitab, lamul bu'ad. Kemudian isyarah ilal makan, maka diperhatikan. Barakallahu fikum, naktai bihada, subhanakallah.